Assalamualaikum. Selamat berkunjung ke TC TV. Hari ini sambungan buat kue talam tadi. Nah, ini TC sudah oleskan dengan minyak dia punya talam dia untuk pengukus kue talam tadi. Oles dengan minyak baru dikukus. Dipanaskan dulu. Ya, teman-teman, dipanaskan dulu. Baru kita masukkan satu per satu ke dalam. Tunggu masak dulu, tunggu panas baru kita masukkan bahan-bahan yang tadi. Ini tadi yang pink. Oke. Okay. Ah, kalau pink. Ini kalau di hijau. Sudah di kalau hijau. Jadi kita panaskan dulu pengukus. Baru kita masukkan. Nih, nanti kita masukkan dulu warna pink dulu. Buat kue talam, sambung kue talam tadi. Ini masak dia lama teman-teman, 1 jam lebih, 2 jam lebih mungkin. Jadi Cece masak nih 2 kali. Tadi buat waktu adun, sekarang waktu memasak dia mungkin tak sampai masak. Ini tengah dipanaskan pengukus dia. Kita bagi dia masak dulu. Saya TV minta maaf pada YouTube ya, sebab masukkan video masak memasak ke dalam video ke dalam channel TC TV. Sebab channel TC TV itu channel untuk bisnis, tapi belum lagi sekarang untuk bisnis. Nantilah bila pulang ke Indonesia. Jadi sekarang daripada kosong channel itu, TC masukkan pasal di zaman lockdown ni susah sikit nak keluar. Jadi TC masukkan video masak-masak sebab di rumah kan. Masak-masak, makan-makan, TC bagi 2 video dia. Separuh masuk di Nadra KL Kota Dumai, separuh masuk di TC TV. Asal jangan ada kosong video lah. Terpulanglah pada YouTube untuk menilai, terpulanglah pada rakan-rakan untuk menilai. Oke, sekarang Teci masukkan dulu yang warna pink ya. Warna pink ikutlah ikut baru kita tutup. Jadi kalau sudah masak dia baru kita masukkan warna hijau pula. Jadi 2 warna, hijau dan pink. TC tak ada buat video dekat luar zaman lockdown teman-teman. Jadi itulah cara TC buat ni. Tunggu dia masak dan masak baru kita masukkan lagi ya teman-teman. Tapi tak sih, waktu makan adalah nanti juga kita makan.
Ini kukus dia sepatutnya kita panaskan tadi, terlambat memanaskan. Oke teman-teman, sampai di sini udah tunjuk ya warna ini. Sekarang kita masak warna pink baru masak. Dia lambat masak nih, ada 2 jam. Mungkin last minute nanti mungkin ada video ketiga ke. Video makan ke. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Oke, assalamualaikum, like terus.